Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban pembelajaran live melalui TVRI untuk kalian kelas 1, 2, dan 3 edisi Jumat 5 Juni 2020 bersama sahabat pelangi yaitu Senam Irama. Kita ikuti bersama-sama. Pertanyaan di segmen pertama, apakah kamu setuju dengan ide Nisa untuk menggunakan musik tradisional dalam kegiatan senam? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, aku setuju dengan ide Nisa, karena dengan menggunakan musik tradisional, kita bisa mengenal berbagai musik tradisional yang ada di Indonesia. Berarti, kita juga turut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pertanyaan di segmen kedua, tuliskan 5 jenis tari tradisional dan daerah asalnya selain dari yang telah dicontohkan pada tayangan tadi. Tari tradisionalnya antara lain Bungong Jumpa dari Aceh, Tari Gambyong dari Jawa Tengah, Tari Remo dari Jawa Timur, Sajojo dari Papua, dan Tari Daun Pulus Jaipong dari Jawa Barat. Pertanyaan di segmen ketiga, kelompok Nisa berhasil tampil dengan baik namun tidak berhasil dapat nilai A. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa mereka dapat tampil dengan baik. Kedua, jelaskan pula mengapa mereka tidak dapat nilai A. Ya, jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Yang pertama, mengapa mereka dapat tampil dengan baik? Karena mereka giat dan bersemangat dalam berlatih, serta mendapat bimbingan dari Kak Dewi. Kemudian yang kedua, mengapa mereka tidak mendapatkan nilai A? Karena salah gerakan. Yang seharusnya Chandra memutar malah loncat-loncat, dan Wayan yang seharusnya ke kiri malah ke kanan. Demikian adik-adik, semoga menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas.